Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Igen Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Kali ini saya akan bagikan infonya mengenai obat yang bernama Binapro. Kalau ini tidak kelihatan jelas, nanti di akhir video teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk basic daripada obat Binapro ini. Jadi sebelum melanjutkan ke video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Manfaat atau indikasi daripada obat ini yaitu membantu memelihara kesehatan. Binapro ini adalah obat suplemen yang mengandung asam amino kompleks. Jadi dari sekian banyak obat yang saya review, obat Binapro inilah obat yang paling banyak mengandung komposisi yang sedemikian rupa banyak betul. Baik itu ada L-alanin 58 mg, L-aspartic acid 40 mg, pokoknya banyak deh. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi box karena saya sebutin satu-satu. Itu luar biasa, sungguh pencapaian yang hebat untuk Binapro ini. Jadi lebih jelasnya nanti teman-teman cek saja ya di deskripsi box mengenai komposisi daripada obat Binapro ini. Dan obat ini juga mengandung L-cysteine 10 mg, L-glycine 140 mg. Pokoknya banyak deh. Obat ini juga mengandung minyak kacang kedelai 423 mg. Jadi kombinasi dari kandungan-kandungan yang terdapat daripada di obat kapsul Binapro kapsul lunak ini berperan sebagai suplementasi asam amino yang berguna dalam membantu memelihara kesehatan tubuh. Wow, luar biasa. Dan dosis obat ini yaitu 1-3 kapsul sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan untuk manfaatnya obat Binapro ini yaitu bisa untuk generasi sel tubuh, untuk mempercepat proses penyembuhan, untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan ada lagi yaitu untuk asupan asam amino pada pasien yang mengalami hemodialisis. Yaitu hemodialisis ini yaitu merupakan terapi cuci darah. Dan bisa juga asupan nutrisi untuk pasien yang malnutrisi. Dan bisa juga untuk pasien yang tidak seimbang nutrisinya. Karena itu ya, makanya Binapro ini banyak fungsinya, banyak kandungan daripada obat Binapro ini. Jadi untuk efek sampingnya untuk kapsul lunak Binapro ini belum ditemukan. Jadi selamat mencoba, tapi jika mengkonsumsinya tetap di bawah pengawasan dokter. Oke? Bagi yang sakit, saya doakan lekas sembuh. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam.